Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru ya. Ini adalah mod Rosalia Indah dengan body Jetboost 3 Double Decker atau Jetboost 3 SDG ya. Untuk modnya ini berstatus sell, jadi bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya. Oke, sebelumnya kita cari tempat dulu ya untuk mereview mod ini. Dan untuk livery-nya ini dari Mas Naufal ya. Untuk statusnya ini bisa kalian dapatkan di grup Double Decker ini. Livery-nya ini sungguh detail banget ya, apalagi stikernya ini khas milenial sekali. Lalu di belakangnya ada stiker ini 3M ya di sini. Dan untuk variannya ini saya menggunakan varian yang masih standar ya, belum ada aksesoris, jadi lebih sporty gitu ya. Kan Rosalia kalau nggak salah itu nggak boleh dipasangi aksesoris ya, selain dari bawaan car seri. Dan ini kita pasang yang standaran saja, mungkin hanya ada kaset yang belakang ini ya. Oke, kita di sini aja dan kita review. Nah, untuk lampunya ini tidak usah kita review, yang pastinya sudah menyala dengan normal ya, karena untuk mod dari Mas Tangga Sabtro dan Pak Farid itu untuk perlampuannya kadang itu ya sudah normal ya, karena ada beberapa tahap pengetesan gitu sebelum rilis. Untuk wipernya juga sudah normal, di sini menggunakan wiper bagian atas ya. Ini wipernya bagian atas. Untuk pintunya di sini sliding semua, standar distributor ya. Dan di bawahnya ini ada tempat istirahat ya, atau slipernya. Nah, slipernya di sini. Bodinya lumayan besar di sini. Dan yang belakang ini seatnya satu-satu ya. Untuk seatnya ini seperti seat bus pada umumnya ya. Nah, di sini untuk bagian dek atas di sini social distancing ya, atau satu-satu. Entah bus sekarang itu masih menggunakan seat sepertinya atau tidak ya. Karena untuk sekarang itu sudah dilonggarkan ya untuk pengetatan protokol kesehatan gitu. Dan animasinya seperti biasa ya, ini animasi satu distensi dan dua di sini adalah membuka bagasi belakang. Dan untuk animasi ketiga di sini adalah membuka kap mesin ya. Kap mesinnya di sini sudah menggunakan 3 dimensi, jadi keren ya. Dan di atas mesin di sini ada semacam AC ya, ini istilahnya AC gedung gitu ya, atau AC bagian belakang gitu. Jadi kita tutup semua. Dan kalau nggak salah juga untuk Rosalia itu bagian bagasinya itu sudah otomatis ya, jadi nggak ada semacam handle-nya gitu. Jadi ini cocok sekali bagi teman-teman pecinta Rosalia Indah. Oke, kita buat jalan-jalan ya teman-teman. Ini modnya keren banget. Untuk interiornya seperti ini, rapi ya di sini. Entah untuk mod double decker-nya ini apakah sudah open atau belum, karena untuk kabar yang terakhir itu saya dapat laporannya dari salah satu teman kita, katanya untuk mod double decker ini belum open ya, mungkin karena apa saya juga nggak tahu, entah diupdate atau gimana. Tapi gini aja itu sudah bagus ya, bagus banget ini. Apalagi variannya ini tanpa aksesoris tambahan ya, kayak winglet itu nggak ada, jadi lebih mantap gitu. Apalagi pecinta bus yang polosan kayak gini ya, polosan itu lebih menarik gitu ya, jadi nggak terlalu rame gitu. Tetapi di sini untuk bagian belakang mungkin ada
strobo ya. Strobo ini hanya mengikut lampu malam sama lampu sen. Dan juga di bagian alisnya atau selendangnya ini ada semacam lampu LED seperti LED gitu ya. Keren banget di sini. Dan untuk bisnya ini tinggi banget ini, mantap. Ini 3 meteran ya. Berapa ya tingginya bus double decker ini? Yang tahu silahkan komen ya. Jadi sini untuk kecepatannya juga lumayan kencang. Mod ini cukup ringan ya. Andai saja ini ada kamera interior ya, jadinya lebih enak gitu. Nah, untuk pandangan dari interiornya itu seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah naik bus double decker bisa merasakan dari sini ya. Bus mantap ya, ini terasa naik bus tingkat ini. Saya emang bus tingkat ini. Saya mantap ini. Untuk interiornya di sini berwarna biru ya. Untuk birunya lebih enakan yang ini daripada yang UHD. Nah, kenapa? Yang UHD itu lebih ke ungu gitu ya. Nah, untuk pandangannya seperti ini, ketika kita dari atas ya. Apalagi di sini sudah lengkap dengan slipernya, itu ada juga. Oke, dari sini kita cari tempat pemberhentian ya teman-teman. Kita cari di mana? Oke, mantap. Oke, kita berhenti di sini aja. Sekaligus untuk mengakhiri pada video pertemuan kali ini. Dan mungkin itu sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, sampai berjumpa di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.